Klasemen akhir Grup B Piala AFF 2021 sudah diketahui. Indonesia finish sebagai juara Grup B Piala AFF usai mengalahkan Malaysia dengan skor telak 4-1. Timnas Indonesia akan bertemu Singapura di babak semifinal. Sementara Vietnam akan bertemu Thailand. Timnas Indonesia finish sebagai juara Grup B Piala AFF 2021 setelah mengoleksi 10 angka dari 4 pertandingan. Koleksi poin yang sama juga ditempati Vietnam di posisi 2. Tak hanya jumlah poin, selisih gol Timnas Indonesia dan Vietnam juga sama. Hanya saja, karena mencetak gol lebih banyak, Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik. Timnas Indonesia tercatat mencetak 13 gol dari 4 pertandingan. Sementara Vietnam hanya mengemas 9 gol. Di semifinal, Timnas Indonesia akan bertemu Singapura. Laga dilangsungkan 2 leg, yakni pada 22 dan 25 Desember 2021 yang akan berlangsung di National Stadium Singapura. Sementara itu, semifinal lain mempertemukan Vietnam versus Thailand. Laga digelar pada 23 dan 26 Desember 2021. Kesempatan besar Timnas Indonesia untuk menjuarai Piala AFF tahun ini sangatlah besar. Karena dua tim kuat Thailand dan Vietnam akan saling mengalahkan di babak semifinal. Sementara secara kualitas Timnas Indonesia harusnya bisa mengalahkan Singapura nanti. Namun Singapura sebagai tuan rumah dan akan didukung penuh supporter mereka. Bahkan tiket penjualan untuk laga itu sudah habis.